kataku ini tahun 2018 bisa berjalan dengan lancar dan betul-betul berkualitas, kemudian ya bermanfaat untuk masyarakat, baik yang ada di kampung-kampung ya, dan juga masyarakat yang lain. Sehingga ke depan tidak ada lagi tempat-tempat di kampung karangan ini, menjadi nol tempat kumpul. Itu harapan buat kita. Di samping itu juga masyarakat bersama dengan pemerintah ini harus ya berupaya bagaimana supaya tidak muncul tempat-tempat kumpul baru pada masa yang akan datang, sehingga selamanya akan nol tempat kumpul di sini. Jadi semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat dan perhatian dan juga pemerintah kampung ini, semakin terwujud cita-cita kita menjadi nol tempat kumpul insya Allah pada masa yang akan datang.